Sony A6000 selain ukuran kameranya yang lebih ringkas, juga dilengkapi dengan lensa kit Sony SEL1650PZ yang ukurannya itu seperti pancake, membuatnya semakin ringkas dan praktis untuk dibawa traveling. Terlebih lensa ini memiliki jangkauan focal length yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Sayangnya ukuran ringkas lensa 1650 memiliki konsekuensi. Dalam hal ini adalah kualitas gambar yang kurang, terutama jika memotret dengan RAW. Lensa kit Sony 1650PZ cenderung kurang tajam, hanya di bagian tengah lensa saja yang ketajamannya agak mendingan. Untuk kebutuhan pribadi seperti dokumentasi keluarga, pamer di sosial media, dan hal-hal yang tidak serius, ketajaman lensa ini cukup. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.